Aku, namaku Zaleha. Aku merupakan seorang isteri dan hanya suri rumah. Aku mempunyai 3 orang anak dan suami yang bernama Hashim. Tetapi, anak-anakku sudah besar panjang dan telah melanjutkan pelajarannya. Pada suatu pagi, sedang aku berbual bersama suamiku iaitu Hashim, suamiku menyatakan padaku bahawa nanti ada tetamu istimewa yang hendak datang ke rumah. Aku bertanya suamiku tentang siapakah gerangannya itu, tetapi suamiku hanya tersenyum dan berdiam diri sahaja. Tamu istimewa yang dinantikan sudah tiba. Kelihatan mereka sangat rapat. Suamiku memperkenalkan padaku. Oh, Yazid namanya. Aku turut sebab melihat mereka berdua sangat merindui antara satu sama lain. Namun, terdapat perbualan mereka yang membuat aku tertanya-tanya. Setelah tamu istimewa itu pulang, aku meminta untuk suamiku menceritakan hal yang didengariku sebentar tadi. Betapa luluhnya hatiku selepas mengetahui cerita sebenar. Rupanya, sewaktu dahulu, suamiku telah dipindahkan tempat kerja atas faktor rakannya yang menuduhnya melanggar etika pekerjaan. Kawan yang disayangi, kawan yang dianggap seperti darah daging telah menikam suamiku. Apa yang dilakukan suamiku? Dia hanya bersabar dan percaya dengan ketentuan Allah. Dan suamiku juga tidak pernah terdetik untuk membalas dendam kepada rakannya Yazid. Cukup beruntung aku. Allah anugerahkan seorang suami yang baik, soleh dan tinggi kesabarannya.